terlalu manis untuk dilupakan. Kenangan yang indah bersamamu tinggallah mimpi. Hai, ketemu lagi dengan Aidul Fikri di sini. Hari ini kayaknya terlalu manis untuk kita lupakan kali ya. Asik. Ini terlalu manis. Kalau susah dilupakan, pasti yang nyanyiin juga manis banget. Yang pasti di sini yang nyanyiinnya ada penyanyi aslinya pastinya Sleng dong. Berduet dengan Diva Dangdut Indonesia, Diva muda ya. Kalau yang senior-senior, wah ada banyak banget Diva-Diva Dangdut. Tapi ini Diva Dangdut Muda Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Lesti Kejora. Kolaborasi bareng Sleng nyanyiin lagu terlalu manis. Dan terlalu manis juga kalau kita lewatin reaksinya. Langsung aja kita tontonin lah. Sleng dan Lesti terlalu manis. Sudah 2 tahun hilang raya MNCCC. Ini lagu legend sejuta umat. Hampir semua orang tahu lagu ini. Ku ambil gitar dan mulai memainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan. Gayanya Lesti santai banget nyanyi lagu ini. Memang lagu ini harus ngalun, santai, enjoy gitu. Dan kalian dengerin sambil senyum-senyum manja gitu nyanyinya. Suka banget aku lihat gaya Lesti yang santuy kayak gini nyanyinya. Mahal, ini suara yang mahal banget. Penontonnya, apapun konsernya, bendera yang berkibar haruslah Sleng. Bener gak? Sama-sama. Sleng Karkalideres. Tapi memang bener sih, Sleng itu, Slengkers itu dimana-mana ada. Kalau kita nyanyi lagu Sleng nih ya, cukup kita nyanyi openingnya doang sedikit, semua penonton tuh ikut nyanyi. Itu serunya kalau nyanyi lagu Sleng. Dan pasti pecah. Oh my god. Suatu kebanggaan dan suatu apa ya, kayak penghargaan tinggi banget kalau kita nyanyi di panggung nih ya. Penonton tuh ikut nyanyi semuanya, penonton tuh tahu lagunya itu. Wah, itu tinggi banget rasa penghargaan buat kita tuh. Asik, head voice.
Tadi Lesti ada high voice-nya, karena memang ini nadanya kalau cewek agak tinggi memang ya, memang nada-nada slangs gitu kan. Jadi Lesti ngambil head voice ya, itu smart banget. Bisa kolaborasi sama Slank itu juga satu penghargaan banget sih buat seorang penyanyi, apalagi penyanyi-penyanyi baru ya. Slank, legend Indonesia, mau berduet atau kolaborasi sama penyanyi baru itu best. Berarti penyanyi barunya juga kualitasnya juga bagus banget. Kalian bisa lihat panggung berasa terhipnotis semuanya. Ikut kata-kata kakak. Suaranya ya Allah. Jujur Li, suaranya itu bikin iri. Seraknya, lakinya, mahalnya, semuanya ada gitu. Oh. Wow, gua sampai merinding. Beneran tau. Wah, gila beneran tadi merinding tau. Bener-bener, ya Allah, vibe-nya vibe konser. Beneran ini mah rasanya. Hebatnya juga Lesti sama kakak tuh gak terpengaruh banget sama suara penonton yang riuh banget ya. Mereka tetap nyanyinya tetap bagus banget gitu, gak yang asal-asal nyanyi gitu. Tegas banget suaranya Lesti, artikulasinya cakep banget. Oke. Aduh. Gila sih ini mah. Impian semua orang bisa kolaborasi sama band legend Indonesia, sama penyanyi hebat Indonesia, dan lagunya itu menghipnotis semua orang yang nonton. Kalian bisa lihat, aku tuh seneng banget karena gila ya. Lagu Terlalu Manis memang semua orang, tadi aku bilang semua orang tuh tahu lagu ini. Lagu ini dinyanyiin di momen apapun, di saat apapun, pasti pecah. Nggak perlu joget-joget heboh, ibarat kata nggak perlu lari sana, lari sini, cukup diam aja nyanyiin lagu Terlalu Manis ini. Penonton tuh udah otomatis kayak langsung nyanyi aja gitu. Dan ini terbukti gila sih vibe-nya, vibe konser banget. Padahal ini dalam studio kan, hitungannya bukan yang di lapangan gede, tapi vibe konsernya berasa banget sih. Aduh! Gak pernah gagal deh kalau Slank sama Lesti nih. Aduh. Keren. Kayak kalian juga semuanya keren banget sih. Tapi kayaknya ada yang belum keren deh. Kayaknya ada yang belum subrek deh channel ini. Ayolah, subrek dulu lah. Yuk, subrek. Bisa. Yuk, loncengnya nyalain sama share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.